Anun, Pak, Bu. Anun, Pak. Oh, alah kamu toleh. Kok leng ganteng men saiki? Bung, Bune. Iki lho anak lanang, mule. Oh iya. Yo, yo ndang lebu yo nang yo kene, lebu-lebu yo. Bagaimana kabarmu di kota, Le? Pangestune, Pak. Saya kemawon. Lah, terus pundi, ngiri yo? Ya, semuanya baik-baik saja. Besar kemarin Bapak juga jual 2 kambing. Le, kamu libur berapa hari? Libur terus, Bu. Libur terus? Maksudnya? Aku keluar kerja, Bu. Keluar kerja? Kamu keluar kerja, Mat? Iya, Pak. Bu, aku keluar kerja. Apa kamu kena masalah dan dikeluarkan boleh? Enggak kok, Bu. Malah kemarin perusahaan menawarkan pangkat untuk jadi manajer produksi. Nah, gini. Kamu mau dinaikkan pangkatmu, mengapa keluar? Mat, Bapak bekerja keras menyekolahkan kamu supaya nanti Bapak bisa memiliki rumah gedong magro-magro, bukan gede seperti ini. Lah iya, kok kamu metu, Le? Aku keluar karena aku mau menebus dosa. Menebus dosa? Aku mau menebus dosa dengan menebus bumi. Alah, ada-ada saja. Menebus dosa pada bumi. Menebus bumi. Bapak, Ibu, bukannya aku ingin mengecewakan Bapak dan Ibu. Aku selalu hormat pada Bapak dan Ibu. Aku percaya Bapak dan Ibu selalu mengusahakan yang terbaik untuk kehidupanku. Dari Bapak dan Ibulah aku belajar banyak hal mengenai nilai-nilai kehidupan. Kerja keras, kepasrahan, percaya diri, bersahabat dengan sesama dan lingkungan, serta kepasrahan kepada Tuhan. Kini pun tentu, Bapak dan Ibu ingin menuai jerih payah itu. Pak, Bu, semua orang ingin merasakan kesuksesan sebagaimana Bapak dan Ibu harapkan. Kerja dengan berpangkat, gaji gede, rumah gedong, istri setia dan cantik, anak-anak hormat dan berhasil, dan lain-lainnya. Semua itu sudah hampir pernah kudapatkan, kecuali istri dan anak. Namun hatiku selalu gundah. Banyak hal kulakukan untuk menemukan rumus-rumus pertanian yang baik. Setiap temuan yang kubuat dan yang diterima perusahaan
kok sering rumus yang tidak ramah dengan bumi ini? Temuan yang ramah lingkungan malah tidak diterima. Aku merasa telah berdosa pada bumi ini. Aku mau menebusnya. Aku akan membuat bumi ini makin subur, bukan makin tandus, dengan temuan-temuanku yang selama ini ditolak oleh perusahaan tempat aku mengais rezeki. Aku ingin menebus dosaku. Maafkan aku, Bu. Aku anakmu. Aku tidak mau jadi pengusaha yang menipu rakyat. Aku tidak mau menjadi teknokrat yang membuat rakyat melarat. Aku tidak berminat menjadi pejabat yang membabat rezeki rakyat. Aku punya mimpi lain. Di balik keserakahan pelaku industri, aku ingin bersahabat erat dengan lingkungan, alam, dan ciptaan. Aku mau menjadi petani penebus bumi. Semoga Tuhan merestui jalanku ini. Aku selalu mohon doa Bapak dan Ibu. Lolek, sudah bangun, Tom? Sudah, Bu. Gimana tidurmu semalam tadi? Nyenyak, Tom? Wah, nyenyak, Bu. Wah, nyuwun tolong. Ya. Oh, iya. Mau penuh apa setengah saja, Le? Setengah saja, Bu. Ah, masak apa, Bu, ini, Bu? Ibu mau masak. Ini oseng-oseng Jepang kesukaan bapakmu. Ya pun Bu, saya tak berangkat dulu. Boleh? Kamu enggak sarapan dulu po? Nanti saja Bu di sawah. Oh, ya. Nanti Ibu dan Bapak nyusul ya, Le? Ya. Pak, leng rumi ini, nggih. Ya. Bapak. Anak lanang kok legasi banget to, Bune? Anake sapa sik to ya? Alah, paling-paling cuma obong-obong blarak. Ayo, Le. Istirahat dulu. Iya, Bu. Monggo, Pak. Gimana, Le? Kesel? Iya, kesel, Pak. Nggih. Semangat, keringetan, sehat, nggih toh? Bune, besok jamunya ditambah satu botol lagi. Satu untuk Bapak, yang satu buat Slamet. Tambah pijetan Ibu lebih jos, Pak. Hah? Kowe iki kok Le pinter ngerayu to Le? Alah, lah wong bapakmu aja ndak pernah dipijeti kok Le. Bapak ki kok Le ora ngetok-ngetokke lho. Mat. Lho, Pak Di. Sugeng Pak Di. Sugeng. Ya. Mau kemana ini bawa cangkul? Sawah Pak Di. Sawah. Nandur. Nandur? Iya. Kerja di mana toh? Di rumah, bantu bapak. Iya. Ih, saya duluan. Iya. Bapa mengundang
kita jadi rekannya. Bersama putra Selamat, anaknya Pak Teguh yang kerja di kota itu, toh? Iya, katanya dia diangkat jadi manajer perusahaan pertanian. Kok malah bersih-bersih di sawah? Jadi petani po dia sekarang. Aneh yo. Ya, aneh. Walah, kita ngurusin sawah dan ternak saja belum bisa. Kok mau ngurusin hidup orang lain? Selamat itu kan yang ganteng. Siapa tahu dia itu pulang gara-gara dia itu kepencut sama anak gadis desa satu di antara kita. Ayolah, udah yuk. Mat, monggo, monggo, monggo. Mas Slamet, kok hasil panenannya bisa lebih baik daripada punya kami? Rahasianya apa toh mas? Pakai aji-aji ya mas. Apa nenepi? Terus dapat pulung. Iya. Ini saya pakai ajian Slamet nebus bumi. Abok kami diajari ajiannya. Lah pasane kurang dino. Yen suwe-suwe ora kuat ya.
Enggak kok Pak Ji, saya enggak pakai hasil apa-apa. Lah kok tanduranmu itu lebih subur tinimbang tanduranku? Kowe iki aja ngapusi wong tuwa lho. Ngapusi wong tuwa iki dosane luwih gedhe. Estu Pak Ji. Saya enggak pakai ajaran apa-apa. Saya cuma bersahabat dengan bumi dengan memakai apa yang dihasilkan bumi untuk bumi. Hasilnya ya seperti sekarang ini Pak Ji, subur, tanah juga tidak rusak. Jadi besok kalau panjenengan sekalian mau untuk ajian selamat nebus bumi ini akan saya ajari dengan senang hati. Wah, wah gelem ya, nek gelem nek kuwi. Mau banget. Dengan senang hati Pak Ji, akan saya ajari. Tenangan lho, tenangan. Saudara-saudari sekalian, selama ini kita lupa untuk mencintai bumi kita ini. Karena dikejar kebutuhan, kita memperkosa bumi kita ini. Kita merongrong jaya dari bumi kita ini. Kita memakai pupuk yang kimiawi. Berdasarkan pengalaman, pada saat kita butuh pupuk, pupuk hilang dari pasaran. Harga jadi naik, kepala kita pun jadi pening. Nah, tanah yang sudah terkena pupuk kimia itu akhirnya membutuhkan jaya yang lebih untuk bisa lebih subur. Petani lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli pupuk. Akhirnya, petani punlah yang apes. Kantongnya trepes. Pes, pes, pes. Ya toh? Nah terus, gimana Mas Slamet? Panjenengan semua telah mirsani apa yang saya kerjakan. Saya bersahabat dengan bumi ini. Saya menggunakan apa yang dihasilkan bumi ini untuk bumi. Panjenengan semua, Nyun Sewu, punya intel wajus toh? Iya. Kletong sapi, empon-empon. Semua itu bisa kita gunakan untuk pupuk yang menjaga kesuburan tanah kita. Wah, dadak nganggo rekoso ya? Rekoso sithik ning kantonge jenengan dadi skandal, Pak Dhe. Iya, dadi sing kandel iku ora mek wetengmu. Milo monggo, kalau saudara-saudari sekalian mau bersama menebus bumi kita ini, saya akan membantu. Terus Bundi, mau? Mau. Thank you.
Ibu dan Bapak bangga dengan perjuanganmu. Sekarang tanah-tanah kita ijo royo-royo. Petani sejahtera, lingkungan sehat. Apa seperti ini makna kelahiran Yesus di zaman sekarang? Dia lahir dan membawa penebusan untuk bumi.